Geng, kembali lagi di Jalan Tikus. Geng, seperti yang kamu tahu, saat ini teknologi sangat berkembang dengan cepat. Yang kerennya lagi, dengan adanya inovasi teknologi, membuat kita semakin mudah untuk melakukan aktivitas. Apalagi untuk merayu cewek. Kamu sekarang nggak perlu repot lagi bawa-bawa suatu kejutan, tinggal pesen sampai deh. Eits, tunggu dulu. Kamu yakin, dengan menggunakan teknologi, gebetan atau pacar kamu bakal ngerasa happy? Mending kamu lihat deh video berikut ini. Tunggu dulu, sebelum menonton lebih jauh, subscribe dulu dong, geng. Nih, kamu tekan aja tombol subscribe-nya ya. Udah? Mari kita lihat perbandingan teknologi versus manusia. Yang pertama, kasih kejutan bunga. Geng, emang benar, saat ini kita bisa menggunakan aplikasi transportasi online untuk mengirimkan apapun termasuk bunga. Tapi apakah benar jika menggunakan teknologi semuanya akan indah begitu saja? Buktikan yuk! Iya, apaan? Jangan ngambek lagi dong, Ay. Ya, nanti ku beliin bunga deh. Ah, kamu mah bohongin aku mulu. Dari dulu bilangnya mau beliin bunga. Kali ini pasti ku beliin bunga. Pasti, serius dah. Bunga apa? Bunga yang kayak muka kamu deh, kayak bangke gitu. Oh, ya. Nah, ya udah, papa pasti ku datengin bunganya ya. Cepet ya. Oke, sip. Nah, permisi, Mbak. Ya. Mbak Fridin? Iya. Ini ada kiriman bunga, Mbak? Kasih ya, Mas. Ya. Apaan? Gimana? Udah diterima belum? Ih, kamu. Masa ngirim bunga doang pakai ojek online sih? Ke laut aja deh lo. Tapi di laut gak ada ojek online. Surprise. Terima kasih buat aku nih. Ya, benar sekali. Aku cium ya. Iya dong, wangi kan? Bau nggak enak ya? Maaf. Kayak bau-bau masa depan sama kamu. Tapi gimana, seneng kan? Seneng dong, makasih ya. Aduh, jasih tim. Yang kedua, ada kejutan makanan. Geng, siapa sih yang dikasih makan tapi nggak happy? Seperti apapun ceweknya, kalau kamu kasih makanan enak, pasti cewek manapun bakalan sujud syukur sama kamu. Tapi mana yang lebih membahagiakan cewek ya? Pakai aplikasi atau antar sendiri. Yuk, lihat. Halo? Halo, hei, yang lagi lapar, jangan marah-marah mulu dong. Yuk, aku beliin makanan yuk. Iya nih, aku lagi lapar banget. Mau apa? Kayaknya aku lagi pengen soto ayam deh. Oke. Terus soto ayam. Babat enak banget. Aduh, soto babat. Iya. Kalau enggak kita putus ya. Iya. Iya udah. Kamu sih. Maaf ya lama. Ini udah datang tapi lama nyarinya susah. Sekalian aja kamu datangnya tahun depan. Ya jangan lama banget tau enggak? Kan yang penting datang. Udah lah, kesel aku. Ya, ya. Udah sampai di sini aja ya. Tinggalan. Iya, halo, permisi, ini dengan Mbak Fidin ya? Iya, Mas. Oh, yang ini kiriman makanan. Iya, maaf ya banyak ya, Mbak. Iya, maaf ya, Mas. Iya. Bye. Oke. Halo. Gimana makanannya? Udah datang? Udah dong, banyak. Nah, masih banyak ya? Iya, tenang. Emang aku selalu pasti ngirim. Ada tapi yang kurang? Tapi sebenarnya ada yang kurang sih. Aduh. Bakmi ayamnya mana? Aduh. Yang ketiga, nembak cewek. Geng, siapa di antara kamu yang masih belum tahu caranya nembak cewek kayak gimana? Pernah nembak di chat? Rasanya gimana? Hasilnya? Coba lihat yuk. Pecundang banget sih lo.
Hey gadis, mau jadi pacar Aa gak? Ih, so sweet. Haha, kalau gitu kalau kamu mau, aku bawa cincin nih. Apaan tuh? Wow. Ya, padahal kamu mau cincin ya? Bunya meka. Yang keempat, pulang ke rumah. Geng, di zaman yang modern seperti sekarang, rayuan gombal itu nggak terlalu berlaku kalau kamu masih gaptek. Emang jadi gimana ya kalau gaptek? Coba aja kamu lihat nih. Gimana jalan-jalannya? Seneng nggak? Seneng dong, makasih ya. Hari ini pokoknya seru banget. Alhamdulillah. Iya, seneng deh kalau misalnya kamu seneng. Aku juga seneng, orang tua aku juga seneng, kucing aku juga seneng. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu pulang? Ayo. Oke. Eh, tapi di luar hujan tuh. Oh iya? Oh. Iya, kamu bawa apa? Motor kan? Iya. Ih, nanti aku kehujanan, badan aku lengket, masuk angin. Ya, gimana enggak sih kamu gak mikirin aku banget ya? Bungkusin pakai plastik aja. Yaudah, aku kirim ya. Aku pesan dulu ya mereknya, gak boleh disebutin dalam video ini. Mesen apaan? Ada deh, dah. Tunggu nih. Seneng deh punya cowok melek teknologi. Oh jelas dong melek. Kamu merem-merem tak buta. Kan merem-merem enak biasanya. Oh iya sih benar juga. Eh, tapi kamu bawa apaan? Bawa motor kan? Lihat tuh di sana hujan. Kan tenang. Apa? Kan aku bawa jas hujan. Dua. Ih, bodo amat deh kamu bawa jas hujan. Nanti kan tetap aja aku kebasahan, kehujanan, lengket semuanya. Iya. Udah gitu jas hujan kamu pasti murahan. Iya, harganya kocak. Ya kan? Padahal ya di luar sana banyak loh taksi online yang bisa bawa aku pulang tanpa kehujanan. Terus aku juga bisa beli makanan dulu. Terakhir, video callan. Menggunakan teknologi memang sangat mempermudah kita ya, apalagi kalau udah menggunakan teknologi video call. Namun, apakah teknologi ini akan selalu membantu kamu? Halo Ai. Halo. Gimana kabarnya? Baik nih. Tapi aku lagi kangen banget tau gak sih sama kamu. Ya tenang kan sih kita udah video callan. Ya masa video call doang ketemunya kapan? Iya nanti pas kondangan. Kondangan temen aku? Iya. Itu kan masih 2 minggu lagi, masih lama. Tapi gak apa-apa, kan video call nanti kan ngeliatan wajah. Gak mau, masa video call doang aku kangen pengen ketemu kamu tau gak? Iya udah ntar pas kondangan ya. Nggak mau, itu kan aku jadi bete nih sekarang. Jangan dong. Biarin aja, jangan, pokoknya aku mau bete sama kamu hari ini. No. Udah aku matiin ya. Jangan, tidak. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Baik nih, aku lagi kangen tau nggak sih sama kamu. Oh, jangan sedih dong, kan ntar ketemu. Nih udah ini kan, oh ya. Yang penting video lah ya. Oh iya benar, nggak boleh nyebut merek. Ah tapi aku males nih kalau video call doang, nggak kan pengennya ketemu. Tenang, jangan sedih. Coba lihat di belakang. Hah, apaan emang? Iya dong. Ih, air kamu. Jelas. Ih, seneng. Oke. Gimana? Kamu sekarang bisa lihat kan perbandingan teknologi versus manusia di dunia yang modern ini. Jangan sampai salah menggunakan teknologi ya, geng. Tahan dulu, sebelum ditutup jangan lupa like, share, dan subscribe channel dan video Jalan Tikus ya, geng. Sampai jumpa!